Polres Metro Jakarta Timur mengikuti kegiatan program Road Safety Partnership Action. Program ini merancang aksi keselamatan dalam rangka meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Kasatlantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Teli memilih 3 titik lokasi untuk mengikuti program tersebut, yaitu pada SMKN 26 Jakarta sebagai zona selamat sekolah, yang dimana sebelum adanya kegiatan program ini, sekolah tersebut belum ada fasilitas yang menjamin keselamatan anak seperti zebra cross dan rambu-rambu. Lokasi lain yang dinilai banyak adanya pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak memakai helm, dan menggunakan handphone. Sekolah bagian dari ini mendukung sekali. Iya. Kemudian saya rasakan sudah ada kerjasama yang baik dengan Satlantas Polres Jakarta Timur. Iya, dan Dishub. Adapun untuk mobil bak terbuka, di mana yang harusnya bak mobil tersebut hanya diperuntukkan untuk barang, namun tak jarang kita lihat ada orang yang berdiri bahkan tiduran di bak mobil tersebut, tentunya sangat berbahaya untuk keselamatan. Dengan adanya program Road Safety Partnership Action ini, dari terjaminnya keselamatan anak berangkat sampai pulang sekolah, hingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran saat berkendara. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV. Salam, Tribrata.